Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Jadilah kebanggaan ini menjadi modal dasar kita semua. Nah, semua pemain dan tidak kita bermain di sini bukan aku lagi, tapi bagaimana kita menjadi keluarga yang saling bantu-bantu. Orang di luar boleh bilang bahwa kita tidak punya WhatsApp, tapi bagi saya kalian sudah berbuat untuk WhatsApp. Yang kurang adalah bagaimana saya bisa menutupin Bagas. Bagaimana saya bisa menutupin lagi di tengah kelebihan saya. Kalau hari ini kita bisa tampilkan itu, bukan pusam saja yang bisa kita kalahkan. Semua orang bisa kita kalahkan. Amin. Ya, itu jadi fokus kita. Salam hormat dari seluruh keluarga Pak Hasnur. Itulah saya kemarin ketemu sama mereka semua, dari yang tertua sampai yang termuda. Bahwa mereka bangga sama kami. Mari kita jaga kebanggaan ini dengan satu prestasi bahwa kita hari ini pulang bawa poin. Amin. Rasa cukup itu, selamat bertanding dan jaga rasa suka dan rasa kekeluargaan itu kita tampilkan di tengah lapangan. Terima kasih. Barito Putra, Barito.
Só tá se defendendo, tá toda hora soltando um. Aí depois eu... Gol, 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 gol,
Tadi
kita bermain, coba untuk bermain pressing mereka, untuk kasih tekanan ke mereka. Dan kita tahu ya, possession kita, kalau kita bisa bahas tim kita hari ini tidak terlalu banyak di ball possession. Mungkin itu evaluasi untuk tim kita, tapi kita sangat solid ketika kita bertahan sehingga lawan tidak bisa cetak gol. Dan kita tahu ini susah buat semua pemain, semua bahkan semua klub, bukan hanya Barito, ketika lawan Borneo di kandang. Dan sebenarnya kita tidak suka bahas wasit. Kita tahu wasit dan pemain itu bisa bikin salah, tetapi harapan kita ke depannya untuk wasit lebih fokus lagi ketika memimpin pertandingan untuk bisa mengontrol pertandingan lebih baik lagi. Itu aja. No speak English, but we speak Portuguese. Okay. O jogo foi um jogo muito bom, de duas grandes equipes. A gente sabe a força que o Borneo tem em casa, quase eles não perdem ponto aqui dentro. Então a gente tinha uma ideia de jogo, a gente saiu da nossa casa para vir aqui para tentar buscar os três pontos. A gente procurou, a gente não ficou só lá atrás, a gente também atacou, a gente teve a oportunidade de ganhar. A nossa equipe é toda de parabéns, que a gente jogou como uma família, como um grupo, e isso para a gente é muito importante. Fora de casa está somando isso um ponto, é lógico que a gente queria os três pontos, mas a equipe toda está de parabéns pelo trabalho. A gente veio aqui dentro da casa de uma grande equipe, a gente fez um grande jogo. Também agradecer aos nossos fãs que vieram para cá. Então, obrigado por todo o apoio e juntos a gente vai sair dessa. Oke, okay, kita sebenarnya bermain bagus, tapi kita datang ke sini tidak cuma untuk bertahan, kita juga pengen menyerang. Dan sebenarnya kita bisa cetak gol di menit-menit awal, tapi wasit menganulir gol kita. Dan kita mau terima kasih buat supporter yang sudah datang mendukung kita untuk hari ini. Dan kita juga terima kasih untuk supporter yang ada di Banjarmasin. Dan kita sebenarnya kita bermain bagus, kita bermain seperti keluarga, kita fight, kita berjuang untuk memperoleh poin di sini. Tapi tujuan kita sebenarnya adalah 3 poin, tapi kita bersyukur untuk 1 poin ini. Ini adalah modal kita untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Terima kasih.